sebelum acara kita mulai, kita akan mendengarkan dulu tampilan dari siswa kami, anak tunarungu. Dia akan menampilkan sedikit. Thank you.
Putri yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat-sangat baik, Pak. Terutama untuk Pak Budi dan rekan-rekan guru SLB Purnama, kami keluarga besar SMA Penabur mengucapkan sangat terima kasih atas sambutannya yang sangat di luar dugaan kami. Seperti ini bagusnya Ibu, Pak Budi juga terima kasih, Pak. Anak-anakku sekalian, khususnya putra-putri SLB Purnama, dan khususnya bagi para orang tua yang memiliki putra-putri yang bersekolah di sini, Bapak Ibu, saya sangat bangga sekali ikut merayakan dosen saya sendiri. Kalian sudah melihat penampilannya seperti tadi ya. Bagaimana, Nan? Penampilannya luar biasa. Luar biasa. Izinkan saya ini, kamu sebagai wakil dari semua teman-temanmu di sini, boleh Ibu peluk kamu? Pelukan Ibu itu pelukan untuk kalian semua di sini, anak-anakku yang sudah menampilkan beberapa tampilan di sini. Itu berdoa untuk kalian semua. Harapan di depan sudah menunggu. Sudah menunggu. Khususnya bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri yang berpendidikan di sini. Kami berdoa masa depan kalian cerah seperti masa depan yang dimiliki oleh anak-anak saya yang semoga ini menjadi inspirasi bagi kalian semua, refleksi diri bagi kalian semua, bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus itu jauh lebih hebat dari kita kadang. Dan bukan kadang, memang kenyataannya seperti itu. Karena apa? Anak-anak yang memiliki segala sesuatunya itu kadang sering tidak bersyukur